Kali ini kita akan berwisata dengan kapal pesiar Celebrity Millennium pada perjalanan perdananya ke Alaska setelah mulai beroperasi kembali. Perjalanan kita dimulai dan akan berakhir di kota Seattle. Anda dapat melihat pemandangan kota Seattle yang cantik dari deck 11. Kapal ini sekarang masih berlabuh di terminal kapal pesiar. Di bawah sana adalah deck 10. Di sini Anda dapat berenang atau bersantai sambil menikmati pemandangan indah di luar. Tersedia minuman dan makanan kecil, atau berjalan kaki sedikit ke Ocean View Cafe, Anda dapat menikmati santap pagi, siang, dan malam. Ada beragam makanan yang tersedia di Ocean View Cafe. Di video ini hanya sebagian kecil saja. Sistemnya adalah prasmanan, tapi dilayani oleh kru yang bertugas di setiap konter makanan. Ini adalah tipe kamar inside tanpa jendela. Tak apa, karena kami habiskan banyak waktu di luar kamar. Kita sekarang berada di gedung teater yang terdapat di deck 4 dan 5. Di sini Anda dapat menikmati berbagai pertunjukan dan juga likur atau informasi dari berbagai aspek di tempat yang akan disinggahi. Makanan di kapal ini sungguh sangat beragam. Makanan dari Asia pastinya selalu ada. Begitupun masakan India. Karinya sungguh lezat. Makanan Indonesia kadang muncul juga. Ini adalah nasi putih, rendang, dan bihun goreng. Buah-buahan tropis juga disediakan seperti kesemek, longan, leci, jambu biji, belimbing, buah naga, dan markisa. Anda dapat memilih jenis ikan segar yang Anda suka. Dan koki akan memasakannya untuk Anda. Di deck 11 terdapat Sky Lounge. Di sini diadakan beragam kegiatan seperti karaoke, pertunjukan musik, trivia atau quiz, dansa bersama dan lain-lain. Bagi yang senang berolahraga atau yang ingin menjaga kebugaran, terdapat lintasan untuk jogging ataupun jalan kaki di deck 11. Terdapat juga lapangan basket. Juga tersedia fitness center yang tak perlu membayar ekstra, kecuali jika Anda ingin ikut kelas-kelas seperti yoga, kickboxing, atau lain-lain. Berikut ini adalah beberapa pertunjukan musik yang dapat Anda nikmati di kapal ini. Selamat menonton dan terima kasih sudah menyaksikan video ini.